Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in ma ba'an. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalathun hunna alayya faraidun wa lakum nawafilun an-nahru wal witru wa raka'atul duha. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, guru-guru saya, guru-guru kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKI Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah, ayah bunda rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling dahsyat adalah bisa melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Nikmat yang tiada tara, begitu hebat, begitu luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan, bagian halaman 20. Istaqimu wa ni'ima inistaqamtum wa khairu a'malikumus shalah wa la yuhafidhul 'ala al-wudu illa kullu mu'min. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah. Kata baginda Nabi, istaqimu, istiqomahlah kalian. Wa ni'ima anistaqamtum. Dan sebaik-baiknya istiqomah kalian, wa ni'ima anistaqamtum, dan sebaik-baiknya perkara adalah kalian istiqomah. Apa itu istiqomah? Melakukan sesuatu terus-menerus, continue namanya istiqomah. Contoh, tiap malam tahajud nggak pernah tinggal, itu namanya istiqomah. Tiap ke masjid sedekah walaupun 5.000, namanya istiqomah. Setiap tanggal berapa kita ngasih anak yatim, itu namanya istiqomah. Setiap kita habis gajian kita bersedekah, entahlah mau dianggap zakat profesi silakan, mau dianggap sedekah biasa silakan, terus istiqomah. Ya. Setiap habis maghrib sampai isya baca Quran. Nah, itu namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu seperti itu. Nah, di antaranya. Nah, itu namanya istiqomah. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah perkara yang kalian lakukan secara istiqomah. Orang sholat tahajud satu malam 8 rakaat, tapi satu malam doang, besoknya udah gak lagi. Nah, ini namanya bukan istiqomah. Istiqomah itu terus menerus dia lakukan. Sampai dalam sodakoh saja, sebaik-baiknya sodakoh itu adwamuha wa inqala,
terus menerus walaupun sedikit gitu ya, tapi terus menerus, daripada sedekah 5 juta tapi setahun sekali. Itu lebih baik 10 ribu tiap hari, 10 ribu tiap hari, 10 ribu tiap hari, itu lebih baik daripada satu kali besar. Itu namanya istiqomah. Kenapa istiqomah ini baik? Karena ternyata yang dihitung pahala oleh Allah bukan besarnya, tapi seberapa sering dia melakukan amal soleh, seberapa banyak dia melakukan amal soleh. Lagi susah, gak punya pekerjaan, itu duha terus nyungsep lagi. Bagian sibuk itu duha gak pernah. Nah itu namanya tidak istiqomah yang kayak gitu. Nah ya, jadi yang namanya istiqomah itu kalau bahasa Quran surat Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra, dia selalu berinfak apakah lapang, apakah sempit, apakah lagi banyak duit, apakah lagi miskin, tetap infak dia jalankan. Itu namanya istiqomah dalam sedekah. Itu ya contoh yang ada di Quran surat Al-Imran 134. Nah ini, jadi sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya perkara adalah istiqomah. Wa ni'ma an istaqamtum, sebaik-baiknya perkara ibadah adalah istiqamah. Yang kedua, wa khairu a'malikum shalah, dan sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sebaik-baiknya amal kalian adalah salat. Kenapa salat merupakan amal yang paling baik? Karena sholat wadahnya amal. Saya rajin sedekah Ustaz, gak usah dihitung sedekah saya, gak usah dihitung kebaikan saya, tapi gak pernah sholat. Mohon maaf lahir batin, bagaikan kita punya kulkas, punya TV, punya kasur, punya komputer, punya kursi, tapi gak punya rumah, ditaruh di mana? Makanya sebaik-baik amal adalah sholat. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amal yang paling baik. Malah di akhirat sampai kita hafal betul, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Oleh karena itu mohon maaf, kalau kita lihat redaksi hadis dalam kitab Riyadus Solihin, yang paling pertama kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia, yang harus disuruh oleh orang tua kepada anaknya adalah sholat. Kata Nabi, suruh anak-anakmu melaksanakan sholat ketika usia anakmu 7 tahun. Pukul mereka kalau meninggalin sholat usia mereka 10 tahun. Kenapa? Karena kalau sholat udah disiplin, insya Allah amal ibadah yang lain disiplin. Tapi punten mohon maaf lahir batin, kalau sholatnya ditinggal, apalagi puasa, apalagi zakat. Kenapa? Sholat gak capek pak, tapi puasa terasa lelahnya. Sholat gak butuh biaya, tapi zakat harus keluarin uang. Sholat gratis, tapi haji mohon maaf lahir batin harus mengeluarkan dana luar biasa. Oleh karena itu punten, yang harus ditanamkan mulai anak kita 7 tahun adalah sholat. Jangan sampai mereka tidak sholat. Kenapa? Karena kalau dari kecil tidak biasa sholat, maka sampai tua sulit untuk sholat. Tapi kalau dari kecil sudah biasa sholat, maka insya Allah sampai tua dia akan disiplin sholat. Walaupun gak ada bapaknya, walaupun gak ada ibunya, walaupun gak ada ustadznya, walaupun sendirian ditinggal oleh kita, kita meninggal dunia atau kita pergi ke luar negeri, anak kita insya Allah akan disiplin sholat. Kenapa? Karena ada istilah peribahasa Arab, man sabba ala syai'in sabba alai, siapa yang membiasakan satu kebiasaan maka akan biasa, siapa yang biasa sholat maka akan sholat selamanya. Tapi punten, siapa yang gak biasa sholat, ngedengar suara azan pura-pura pergi dia,
kemana gitu. Kalau orang lain pada salat dia mau pura-pura kemana, gak enak aja salat tuh bawaannya gak enak. Nah ini mohon maaf, bahasa baginda Nabi dalam hadis ini, wa khairu amalikumus shalah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Punten, sukses dan tidaknya seseorang dilihat dari salatnya. Baik dan tidaknya seseorang dilihat dari salatnya. Karena salat, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Zakat tidak mencegah keji dan munkar. Puasa tidak mencegah keji dan munkar. Tapi salat jelas dalam Quran mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, dia rajin sholat tapi perilakunya na'udzubillah jeleknya luar biasa, berarti sholatnya harus dibetulkan. Jangan-jangan sholatnya tidak benar, atau jangan-jangan sholat itu maaf asal melaksanakan, yang penting sholat. Atau bisa jadi sholat mah bagus, sempurna, tapi tidak khusyuk. Bisa jadi begitu. Jadi urut-urutannya sampai ke sana tingkatannya. Baik. Wa la yuhafidhu 'alal wudu illa kullu mu'min. Yang ketiga pesan dari baginda Nabi di hadis ini, wa la yuhafidhu 'alal wudu, dan tidaklah orang yang selalu menjaga wudu, illa kullu mu'min, kecuali orang itu adalah orang mukmin. Punten. Ada istilah dawamul wudu. Dawamul wudu itu terus menerus menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Walaupun bukan mau sholat, walaupun dia tidak mau baca Quran, tapi batal wudu, batal wudu. Ada yang begitu? Ada. Siapa dia? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kenapa dia selalu dawam wudu? Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dia pengen ketika dia tidur dalam kondisi wudu, dia pengen ketika dia bepergian dalam kondisi wudu, dan dia pengen ketika dia meninggal dunia dalam kondisi punya wudu. Ah, itu ya. Sekali lagi, amalan ini amalan bebas, amalan mudah, tapi terkadang kita sulit melaksanakannya. Satu, istiqomah. Maaf, gampang istiqomah tuh, tapi sulit melaksanakannya. Coba disuruh istiqomah tahajud tiap malam, berat. Coba disuruh melaksanakan sholat, istiqomah sholat, terkadang berat. Qobliyah ba'diyah hanya terkadang kalau di masjid, bagian di rumah mah langsung aja duhur 4 rakaat selesai. Gak pernah qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena memang sulit, padahal gak mudah. Emang padahal mudah, gak butuh biaya apa-apa. Oleh karena itu, baik kita mari kita beristiqomah dalam segala hal, yaitu dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, yakinkan kita harus menjaga sholat, karena sholat itu sebaik-baiknya amal. Mohon maaf, terutama sholat lima waktu. Yang ketiga, dimanapun dalam kondisi apapun, alangkah indahnya kita selalu menjaga wudhu, ya, menjaga wudhu. Kenapa? Karena mohon maaf, wudhu itu orang mukmin merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua, istakfiru, istakfir minan nas min du'ail khairi laka fa innal 'abda la yadri 'ala lisani man yustajabu lahu aw yurham. Hadis riwayat Khatib dari Abi Hurairah, istakfir, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian minan nasi dari manusia, min du'ail khair, dari mendoakan kebaikan, laka bagimu. Punten. Satu dari sini, kata Nabi, perbanyak kalian minta didoakan kepada orang lain. Itu udah gitu aja bahasanya. Mau pergi umroh, doain saya ya. Sakit, doain saya ya. Lagi mau usaha, doain saya ya. Maaf. Makanya kalau di daerah perkampungan itu suka ada istilah, punten, ngisi rumah baru syukuran. Maaf, besok mau nikahin anak syukuran. Tuh ya. Ada orang meninggal dunia, doa bersama. Terus memang banyak yang menganggap itu bidah, tapi kalau lihat dari sini tujuannya itu, kenapa saya mau pergi haji ngundang orang-orang minta didoakan?
Karena ini hadisnya. Fa innal 'abda la yadri 'ala lisani man yustajabu lahu aw yurham. Karena seorang manusia tidak pernah tahu dari mulut siapa yustajabu lahu aw yurham. Mulut siapa yang ketika berdoa yang pasti dikabul atau dirahmati oleh Allah. Maaf, mulut ustaz enggak ada jaminan. Bisa aja mulut orang yang sambil ngantuk, amin, amin, dia yang dikabul. Walaupun pas bagian pulang berkat ustaz lebih banyak. Tapi mohon maaf, yang dikabul bukan ustaz. Belum tentu ustaz. Belum tentu, sekali lagi. Punten, ada mungkin di antara yang hadir ada 30 orang, ada yang ikhlasnya luar biasa ketika dia mengaminkan. Ini gitu. Jadi saya suka mengesampingkan bid'ahnya. Kenapa? Saya mengesampingkan mulut-mulut manusia yang mengaminkan doa. Malah kalau ada orang meninggal dunia, saya pengen sekali anaknya yang berdoa, masyarakat yang mengaminkan. Ya Allah ampunkan, walaupun pakai bahasa Indonesia, ampunkan ya Allah dosa ayah saya. Ternyata di situ ada 70 orang, amin. Bisa aja ada 4 orang, 5 orang yang dikabul sama Allah. Tidak semua orang yang pergi haji jutaan itu diterima hajinya. Mungkin yang diterima hajinya paling 2%, 1%. Sisanya hanya melaksanakan kewajiban. Ini ada hadisnya ya, cerita kasus itu ada hadisnya. Cuman ini hanya gambaran aja sekarang. Sama ketika kita berdoa. Tidak semua yang mengaminkan, tidak walaupun ustaznya sampai berbusa, belum tentu ustaznya dikabul. Tapi bisa jadi di antara orang ini, malah bisa jadi ada orang maaf. Secara baca Qurannya kurang bagus, secara ilmu fikihnya kurang bisa, tapi maaf keikhlasan hatinya ketika dia mengaminkan betul-betul dekat dengan Allah. Jadi jangan suka menyepelekan amin orang. Maaf, saya mengesampingkan bid'ahnya, saya mengesampingkan dari mulut siapa ketika orang tua kita meninggal ada yang mendoakan, bisa jadi tetangga sebelah kiri yang dikabul bukan anaknya, bisa jadi sono yang anaknya cuma minta ya Allah ini, yang dikabul yang amin yang di sana bisa. Saya mengesampingkan itu semua, yang penting tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Allah. Tapi ini hadisnya, kalau mau apapun minta doa sama orang lain. Saya mau nyalonin anggota dewan, panggil anak-anak yatim se-Indonesia, doakan, minta didoakan. Bisa jadi mulut anak yatim yang mana, bisa jadi mulut anak yatim yang usianya berapa tahun, bisa jadi, mohon maaf, anak yatim yang baru 2 tahun dia bilang amin, dia yang dikabul. Bisa jadi begitu. Jangan suka menyepelekan sesuatu. Itu ya, kalau kita ya anak kecil apa sih. Tapi tengok Syekh Ali Jaber, malah ketika ketemu anak kecil hafid Quran, dia cium tangannya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Karena bisa jadi mulut anak kecil itulah yang dikabul sama Allah doanya. Jadi punten, mohon maaf lahir batin, kata Nabi, istaksir minan nas min du'ail khair laka. Perbanyak kalian minta didoakan kebaikan untukmu dari orang-orang. Perbanyak. Jangan kita merasa saya kan pintar ngaji, saya kan bisa doa sendiri, saya cukuplah, gak usah ngonang-ngonang orang. Jangan pak. Makanya kenapa ketika nyolatin orang punten, nyolatin orang, nyolatin jenazah punten, itu lebih baik banyak. Dan banyak juga sap ke belakang, bukan ke samping, lebarnya ke belakang. Bisa 9 sap, 11 sap gitu ya ke belakang. Ya, minimal 5 sap gitu, atau 3 sap. Kenapa? Semakin banyak yang berdoa, maka insya Allah. Makanya tidak dibenarkan sama sekali sebelum nyolatin jenazah nih ngasih uang ke orang-orang. Nih kasih uang, kasih orang. Nanti doanya karena uang, repot urusan. Makanya tidak ada dalam nyolatin jenazah membayar. Ustadz itu mah fidyah punten, fidyah mah buat fakir miskin. Emang yang hadir di situ orang miskin semua? Iya, jangan. Kalau fidyah tuh buat fakir miskin, bukan buat yang nyolatin jenazah. Nah itu doa nih, begitu dahsyat. Sama ketika kurban. Ketika kurban, kenapa ketika nyembeli, alangkah indahnya banyak yang hadir untuk ini. Dalam rangka berdoa sama Allah. Ketika seseorang penyembeli dia berkata, Allahumma inna hadza minka walaka fataqabal hadza. Min siapa bin siapa min siapa min siapa min iyali siapa bin siapa min iyali siapa bin siapa min iyali siapa bin siapa. Ya Allah ini darimu ya Allah, dan ini untukmu ya Allah. Terimalah ini ya Allah, kurban dari keluarga Pak Haji Bambang, dari keluarga Muhyiddin, dari keluarga Pak Ustaz Kaswa, dari keluarga, dari keluarga, dari keluarga, dari keluarga.
seperti engkau terima kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diaminkan, dihadiri, dengan ditakbirkan oleh banyak orang, mudah-mudahan menjadi wasilah kurban kita diterima sama Allah. Gitu dahsyat ya, luar biasa. Nah itu, Pak, jangan pernah sombong, tidak mau didoain orang lain. Karena bisa jadi dari mulut siapa itu doa yang dikabul. Jangan pernah, saya ustaz pasti dikabul, tidak ada jaminan, Pak. Saya udah haji 3 kali, Pak. Enggak, pasti dikabul, Pak, saya. Enggak, maaf, Pak. Enggak ada jaminan. Saya, Pak, 7 kali haji. Maaf, pasti enggak usah lah orang lain, saya aja pasti dikabul. Enggak ada jaminan, Pak. Iya. Makanya saya kalau mau ngeruqyah orang yang sakit, saya bilang silahkan doa. Keluarganya aminkan. Kenapa? Karena saya enggak tahu mulut siapa yang dikabulkan. Iya, saya enggak paham. Karena yang mengangkat penyakit bukan ustaz, yang mengangkat penyakit itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu dahsyat. Jadi mohon maaf, jangan pernah ragu untuk minta didoakan kepada orang lain siapapun. Makanya ketemu siapa yang doain saya ya biar jadi orang baik, doain saya biar jadi orang baik, doain saya biar jadi orang baik. Ketemu siapa doain saya biar jadi orang baik, tuh ya, silaturahim ke keluarga di kampung doain saya ya biar jadi orang baik. Tuh begitu, karena kita nggak tahu dari paman siapa, dari bibi siapa, pak de bu de siapa yang mulutnya dikabul ketika dia bilang amin, bisa aja dia yang dikabul sama Allah. Allah Akbar, tabarakallah. Oke. Sekali lagi, saya mengesampingkan dengan bid'ah. Ini bid'ah, itu bid'ah. Makanya kalau di kampung, syukuran rumah. Rumah baru mau ditempatin, ondang orang-orang. Diazankan tiap kamar. Setelah itu doa, ya Allah, jadikan rumah ini rumah yang barokah. Enak dipakai sholat, enak dipakai ngaji, enak dipakai ngebimbing anak menuju surganya Allah. Kita doakan ya, rizkinya barokah, keluarganya barokah itu. Nah, yang hadir ada 700 orang. Amin, amin, amin. Itu ya. Begitu juga ada orang mau nikah. Doain Pak Ustaz, tolong anak saya besok mau akad nikah. Oh, yang hadir ada 50 orang. Mudah-mudahan akad nikahnya lancar. Mudah-mudahan prosesi resepsinya lancar. Mudah-mudahan keluarganya sakinah. Itu ada yang mengaminkan, ada ibu-ibu yang mengaminkan sambil nangis, ada ibunya yang sambil nangis, ada neneknya yang sambil nangis, ada tetangganya yang walaupun sambil ketawa-ketawa dia mengaminkan. Kita tidak tahu siapa yang dikabul doanya, kita enggak paham. Jadi oleh karena itu jangan pernah ragu minta didoakan kepada orang lain. Ya, jangan pernah ragu. Kenapa? Karena orang yang tidak mau didoain orang lain bisa jadi masuk ke kategori sombong. Kenapa? Karena Nabi yang nyuruh, mintalah, perbanyaklah minta didoakan kepada orang lain kebaikan untukmu, karena bisa jadi dari mulut siapa yang dikabul doanya dan dirahmati doa kita lewat mulut orang itu. Oke. Hadis yang ketiga, istaghfiru. Perbanyak oleh kalian min qawli la hawla wa la quwata illa billah, dari memperbanyak zikir kalimah la hawla wa la quwata illa billah. Dari berzikir la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha, karena sesungguhnya zikir kalimah la haula wala quwata illa billah, tadfa'u, itu akan menolak 99 baban, 99 pintu minadzuri, dari bahaya, dari madarat. Adnaha, yang paling rendahnya, alhamu, yaitu susah dan bingung. Pak, siapa yang pengen hilang dari bahaya, dari penyakit, dari ancaman-ancaman, dari kesulitan-kesulitan, continue dan istiqomah zikir la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas izin Allah. Istaksir, Pak. Istaksir itu banyak. Dalam ilmu tata bahasa Arab yang namanya banyak itu lebih dari 3, itu namanya banyak. Jamak. Ya silakan, mau 33 boleh, mau 100 boleh, bebas ya.
bebas, yang namanya banyak itu bebas, sebanyak-banyaknya sampai enggak kehitung, silahkan, silahkan zikir kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, zikir ini akan menghilangkan seluruh masalah-masalah, madarat-madarat. Di antara madarat yang paling rendah adalah alham, bingung. Sekarang orang banyak yang bingung. Ganti menteri bingung. Pagi-pagi udah bingung. Sarapan apa ya? Udah bingung pagi-pagi. Ibu-ibu pagi-pagi udah bingung, masak apa ya hari ini? Udah bingung. Siang-siang mulai bingung lagi, hari libur ini mau kemana kita ya? Bingung lagi. Sekarang banyaknya orang linglung kayak begitu. Makanya kata Nabi, zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Sehebat apapun manusia pengen menghancurkan kita, menghancurkan agama kita, menghancurkan negara kita, kalau Allah tolong, maka insyaallah aman. Tapi punten kitanya umat Islamnya, zikir la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat dari Mauk 2:30. Kalau istri saya, ya emang kalau di jalan gak ada apa-apa? Gak ada. Yakin saja gak ada. Tapi awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mau kesini kan ujung ketemu ujung. Itu ya, 1 jam lebih sedikit. Itu ya, kalau jam segini, kalau siang bisa 3 jam. Ya, kalau siang jam segini ya cepat. Sebelum subuh. Tuh, begitu Pak. Yakinkan mu kemanapun, keluar rumah, langkahkan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya bingung ini, mau makan ini ya Allah. Kalau saya makan, penyakit saya kumat. Kalau saya enggak makan, lapar. Udah. La haula wala quwata illa billah. Malah ada ilmu ruqyah. Dalam ilmu ruqyah itu ada cara, kalau kita takut makan apa-apa, ini ada ilmunya, takut ini kalau saya makan nih khawatir ini, khawatir ini, maka ada caranya sesuai sunnah Nabi. Ambillah garam di ujung jari kita, bacalah bismillah sambil baca salawat, masukkan garam ke bawah lidah kita, bukan ke atas lidah kita, ke bawah lidah kita, sebelum makan apapun, sebelum minum apapun, lalu biarkan larut dengan sendirinya. Setelah itu silahkan bismillah makan apa saja yang kita pantang makan, yang kita takutkan makan aja, selama itu halal. Nah, selesai makan, ambil lagi garam di ujung jari, lalu tempelkan lagi di bawah lidah lagi. Itu sampai begitu, itu ada ilmunya itu ya. Ada ilmunya di ilmu Syekh Hanif namanya, yang ngajarkan dari Iran. Itu begitu ilmunya sampai ketemu di situ. Begitu dahsyat, itu luar biasa. Jadi punten mohon maaf, begitu luar biasa. Makanya oleh karena itu la haula wala quwata ini silahkan zikirkan berapa kali, 1000 kali, 100 kali, 500 kali, terserah. Perbanyak, kata Nabi, istakfir, istakfiru fi'il amar, perbanyak oleh kalian min qawli la haula wala quwata illa billah, dari ngucapin kalimah la haula wala quwata illa billah, karena itu menolak musibah 99 pintu madarat, pintu bahaya, yang paling rendahnya adalah alham. Ternyata pintu bahaya itu, pintu madarat itu ada 99 pintu rupanya di hadis ini. Nah, enggak nyampe 100, ternyata ada 99 pintu bahaya yang mengancam diri kita. Nah, yang paling rendahnya adalah alham, yaitu bingung. Nah, sekarang banyak yang bingung, mau sekolah kemana bingung, mau kuliah bingung, mau kerja bingung, banyak yang bingung sekarang. Banyak yang bingung, sampai pulang kampung bingung, enggak pulang kampung bingung, gitu ya. Mau hajatan bingung, enggak hajatan bingung. Ya, sekarang bingung semua. Sekarang punya duit 10 juta aja sebulan bingung, Pak. Ya, sekarang lagi musim bingung musimnya. Apalagi enggak punya duit, makin bingung sekarang. Hadis yang selanjutnya, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi, istausu, wasiatlah kalian bin nisa kepada para perempuan termasuk istrimu, khairan, dengan baik, ucapan yang baik, bahasa yang baik. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya ya perempuan,
itu khuliqat diciptakan min dilangi a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in, sesungguhnya sebengkok-bengkoknya tulang rusuk, fidilai di tulang rusuk itu a'lahu yang paling atas. Fa in dhahabta tukimu kasartahu, andai kata engkau berniat meluruskan maka engkau mematahkannya. Wa in taraktahu, kalau kau meninggalkannya, lam yazal a'waj, maka selamanya akan bengkok. Fastausu binisai khaira, maka berwasiatlah kalian, nasihatilah oleh kalian binisai khaira, kepada perempuan itu khaira, kebaikan. Punten, ada tiga amalan dahsyat. Yang pertama, wal usri innal insana lafi khusrin, ila manusia rugi semua, illal ladzina amanu, yang tidak akan rugi satu orang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan, saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, ini kewajiban kita. Kita punya istri, kita punya anak perempuan, wasiati mereka, nasihati mereka dengan baik. Kenapa? Karena perempuan ini bengkok. Udah diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Jadi dia karakternya ini udah bengkok terus. Makanya ini kewajiban suami untuk meluruskan, kewajiban suami untuk mengarahkan anak perempuannya. Ini kewajiban. Pantes siapa yang punya anak, dua anak perempuan, tiga anak perempuan, kalau dia solehah, maka maaf, itu akan jadi jaminan buat orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena perempuan ini aslinya bengkok. Masuk barusan saya ke perumahan Islamik, baru masuk pintu gerbang, gitu, berhenti dulu, saya minum dulu, dimampir, setelah masuk, mampir. Ada perempuan naik ojek online. Saya lihat kok aneh gitu. Akhirnya saya buka kaca, saya penasaran, saya buka kaca. Ternyata perempuan tuh kayaknya mabok, dibonceng sama ojek online sambil ngerangkul ke ojek online, pakai roknya seksi segala macam. Nah, ini perempuan. Ini mohon maaf, barusan, bukan ini, barusan. Karena sepi, kebetulan saya doang, saya markir sengaja pengen minum dulu. Subhanallah, saya bilang, "Wah, jam segini lah masuknya ke sini, ke blok Arafah sini." Tapi bukan ke Arafahnya, kelurus ke sono. Tahu kemana itu ya ke sononya? Gak tahu. Saya ikutin, kemana nih orang? Masa kata saya ada orang Islami kayak begini, enggak mungkin kali itu saya. Masya Allah, tabarakallah, bayangkan jam sekian. Nah, ini perempuan tuh punten, mohon maaf lahir batin, berat, berat perempuan. Makanya awal perzinahan datangnya dari perempuan, awal korupsi datangnya dari perempuan. Kenapa? Karena maaf, perempuan lebih cepat tergoda oleh setan, dan laki-laki paling cepat tergoda oleh perempuan. Itu urut-urutannya begitu. Nabi Adam tidak pernah tergoda oleh iblis, tapi Siti Hawa mudah sekali. Itulah. Makanya wasiati mereka. Makanya punten, kalau perempuan sudah baik, perempuan akhlaknya sudah mulia, surga itu udah nunggu betul. Kenapa baginda Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan neraka kebanyakan isinya perempuan? Ya itu bengkok. Makanya kita suami tanggung jawab. Sampai ada sebuah cerita dalam hadis bahwasanya yang paling pertama dihisab adalah sholat. Beres sholat tentang istrinya. Jadi punya istri cantik belum tentu akan menyelamatkan kita di akhirat. Makanya tunkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikahi karena empat hal. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya itu perempuan. Yang kedua, lina sabiha, karena turunannya itu perempuan. Yang ketiga, lima liha, karena hartanya itu perempuan. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya itu perempuan. Kata Nabi, fadfar bidhatid din, pilih yang punya agama, taribat tiada, anda akan selamat. Istri kita memang tidak cantik, tapi jilbabnya rapat, sholatnya rajin, anda aman. Istri anda cantik, tapi auratnya terbuka, siap-siap dipanggang, anda diseret ke nerakanya Allah. Kan begitu. Jadi punten, gak main-main.
saya punya anak perempuan, tanggung jawab. Kebetulan saya enggak punya, gitu. Saya punya anak laki-laki. Kita punya anak perempuan, Pak. Tiap detik, tiap menit kalau dia terbuka auratnya, itu tanggung jawab bapaknya. Itu aliran dosa buat bapaknya. Tiap detik, tiap menit dia jalan sama pacarnya, tiap detik, tiap menit ngalirin dosa ke bapaknya. Kalau bapaknya ikhlas, ridho dan tahu. Makanya kenapa diantara kewajiban yang harus dipercepat adalah menikahkan anak perawan. Ada 4 kewajiban yang dipercepat. Semua terburu-buru adalah pekerjaan setan, kecuali 4 hal. Terburu-buru itu pekerjaan setan. Makan terburu-buru pekerjaan setan. Jalan terburu-buru pekerjaan setan. Kecuali lagi sa'i. Nah, punten, tapi ada 4 hal yang harus terburu-buru. 1, nyuguhin tamu kalau tamu sudah duduk. Yang kedua, bayar hutang kalau sudah ketemu tiba waktunya. Yang ketiga, mengurus jenazah kalau sudah yakin meninggal dunia. Yang keempat, menikahkan anak perawan, anak perempuan kita kalau sudah ketemu jodohnya. Jangan dibiarkan, udah kenalan dulu lah, bangsa 4 tahun mah. Ya, tamat sudah. Dibawa ke puncak, dibawa ke pantai, dibawa ke mana-mana, habis dosanya ngalir ke orang tua. Makanya kalau kita punya anak, sampaikan ke anak kita, nak, kamu sayang enggak kalau ayah masuk neraka? Kasian enggak kalau ayah masuk neraka? Kata anak, kasian, ya udah pakai jilbab ya, nak, tutup aurat. Karena Anda kalau enggak pakai jilbab, berarti Anda ngejerumusin ayah ke neraka. Anda jangan pacaran, karena kalau Anda pacaran, berarti Anda ngejerumusin ayah ke neraka. Maaf. Ada 3 amalan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, hanya kaum wanita yang bisa melakukan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. 1, hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Laki-laki enggak bisa semua, perempuan. Begitu dahsyat pengorbanan perempuan. Tapi maaf, di balik itu laki-laki lebih berat resikonya. Kenapa? Di akhirat banyak ayah yang tidak jadi masuk surga, diseret oleh anak-anaknya ke dalam neraka. Ini ibu tidak, memang berat di dunia ibu, menghamil, melahirkan, menyusui. Nah ini makanya punten, ini tanggung jawab kita semua. Kata Nabi, istausu binisai khairat, wasiatin, nasihatin anak perempuan kita, istri kita dengan baik, dengan bahasa yang baik, karena mereka gak bisa dikasarin. Kalau dikasarin mereka cepat patah, putus asa, kabur dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Kalau perempuan dikasarin, tapi yang baik, maaf ya ma, maaf, mohon maaf ma, papa ngedenger ceramah tadi nggak enak betul rasanya, tolongin papa ya, itu dah. Nah, tolongin papa ya, papa nggak mau masuk neraka, nggak mau, makanya papa ibadah tuh nggak mau masuk neraka, tolongin papa, tolongin. Kamu jangan tinggal sholat ya nah, kamu tutup aurat ya, jaga pergaulan, jaga pergaulan, begitu. Istri kita mah tolong ya, foto-foto jangan di-share di status WA, jangan. Karena setiap yang ngelihat mengalirkan dosa buat papa, jayus nanti bapak. Aduh, masyaallah. Allahu akbar tabarakallah. Jadi mohon maaf lahir batin, begitu dahsyat. Enggak boleh perempuan dikasarin, memberikan nasihat walaupun salah. Kenapa? Oleh karena itu kata Nabi, fastausu binisa'i khairat. Maka berwasiatlah kepada perempuan, nasihatilah dengan bahasa yang indah, bahasa yang baik, bahasa yang ramah, bahasa yang menyenangkan. Walaupun dia salah, dia salah kita pukul, mohon maaf lahir batin, hancur perasaannya dan akan ingat terus. Seorang suami pernah selingkuh, maka istrinya sampai kapanpun akan mengingatnya, dan dia terus akan mengungkit kalau ada masalah. Berbeda seorang istri yang selingkuh, maka suami enggak akan pernah mengingatnya, tapi langsung menceraikannya. Selesai udah. Itu loh beda, laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu diungkit terus, tidak gugat cerai, tapi diungkit terus dia. Karena di hatinya tertancap. Makanya kalau ada keburukan, ucapan yang buruk masuk ke istri kita, punten, mohon maaf, akan sakit hatinya luar biasa dia. Karena dibentuk dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Jadi kalau kita kasar, maka akan hancur dan patah. Tapi kalau dengan bahasa yang indah, insya Allah dia akan lurus. Ustaz gak usah dinasehatin, makin bengkok dia kelakuannya. Bahaya. Hadis yang selanjutnya.
Asri'u bil janajah, percepat kamu ngurus jenajah. Fa'intaku solihatan, andai kata jenajahnya baik. Fakhirun tuqaddimunaha, maka kebaikan engkau telah mengerjakan. Ilaih kepada mayat. Wa'intaku siwat dhalik, andai kata jenajahnya buruk. Fasyarun tadu'unahu anrikobikum, maka keburukan akan engkau letakkan yang menjadi beban kalian. Punten. Ada orang meninggal dunia, yakin kata dokter udah pasti meninggal, maka urus jenajahnya, mandikan, kafani, solatkan, antarkan ke pemakaman, kuburkan. Kalau dia mayat baik, maka dia, kita mengantarkan dia ke kebaikan, yaitu taman surganya Allah di alam barzah. Tapi kalau dia buruk, maka akan menghilangkan beban dari kita, karena kalau kita biarkan dia orang buruk, bahaya pak, jadi beban buat kita. Walaupun dia orang buruk kan tetap harus diurus. Samalah kayak kurban, sama kayak kurban. Ada tiga amalan yang bagi Nabi wajib tapi bagi umatnya sunnah dalam hadis. Salasun hunna alayya maktubun, ada tiga yang buat saya adalah wajib tapi buat umatku adalah nawafil sunnah. Apa itu? Yang pertama adalah berkurban. Buat Nabi wajib, Nabi wajib berkurban. Nabi itu selalu berkurban 2 ekor, 1 ekor unta, dan bagi Nabi sering menyembelih dan selalu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ini dariku ya Allah dan dari keluargaku. Malah terkadang beliau berkurban, ya Allah ini dariku dan dari umatku yang tidak kurban hari ini. Tengok kitab Bin Hajjul Muslim, bab kurban. Begitu doa-doa yang dibacakan oleh Nabi. Malah pernah baginda Nabi kurban 1 ekor unta, disuruhlah Sayyidina Ali menjadi panitia, gitu ya. Nah ini makanya saking pentingnya, karena Nabi wajib berkurban. Hukumnya wajib buat Nabi, kalau buat kita sunnah. Ada yang mengatakan wajib juga, ada pendapat ulama mengatakan sunnah mu'akkad atau wajib. Oleh karena itu bapak-bapak saya ngajak, kan tinggal sebulan lagi kita akan Idul Adha. Sebulan lagi persis nih kita akan Idul Adha, kurang lebih sebulan lagi. Sebulan lebih sedikit. Maka hayu kita sama-sama menyiapkan diri, menyiapkan harta. Zakat fitrah itu berhubungan dengan Idul Fitri. Kurban berhubungan dengan Idul Adha. Jangan sampai kita gak berkurban walaupun masa sulit. Mau kambing boleh, mau sapi silahkan, mau di kampung halaman gak masalah, mau di sini boleh. Tapi kalau bisa sih, kalau bisa dua nih yang gue, kalau bisa. Pertama, kalau kita kurban yang menyembelih adalah diri kita sendiri, itu kalau bisa sunnahnya begitu ya. Makanya bapak kalau belajar, mau belajar menyembelih, saya ajarkan, insya Allah saya ajarkan. Tinggal bawa kambing satu-satu nanti pertemuan berikutnya, nanti saya ajarkan cara nyembelih yang benar. Insya Allah, bukan saya bisa, tapi memang tiap tahun saya kan nyembelih, agak hafal, agak hatam urusan nyembelih. Itu ya silahkan pak, kalau mau belajar, mau bisa. Karena sunnahnya menyembelih binatang kurbannya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, sunnah juga dibagi tiga, sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat tetangga yang kurban, sepertiga buat fakir miskin. Itu ya sunnah. Jadi boleh dong kita makan yang kurban, boleh selama bukan kurban wajib. Kalau kurban nazar tidak boleh. Saya kalau naik jabatan saya mau kurban, maka ketika naik jabatan dia kurban, korbannya wajib, tidak boleh makan dari kurban dia, harus dari kurban orang. Dan kalau jatah kurban sepertiga buat kita, itu dari kurban kita, bukan dari kurban orang. Sapi 27 juta dengan sapi 17 juta itu beda. Nah, suka ada masjid yang lucu, kurbannya 27 juta dapatnya 2,5 kilo yang kurban, itu ngaco namanya. Harusnya dapatnya sekitar 10 kilo atau 12 kilo yang kurban. Saya coba sistem itu, saya ajarkan kemarin, saya cobain kurban di pesantren, beli 1 ekor sapi patungan 7 orang. Saya undang murid-murid ngaji saya, artinya orang-orang tua yang selama ini ngaji, siapa yang mau jadi sukarelawan bantuin nyacak daging, ngurusin kurban di tempat saya di pesantren. Ternyata ada sekitar 25 orang yang mau hadir. Saya ajarkan caranya. Cacak daging semua daging cacak sampai ke kepala, cacak semua sampai ke kaki.
Setelah dicacak, timbang, lalu dibagi tiga. Satu gunung, satu gunung, satu gunung. Terus, satu gunung ini buat fakir miskin. Satu gunung ini bukan upah, tapi buat tetangga yang kurban, tetangga pesantren, sama panitia di dalamnya, itu bukan upah. Itu bagian dari tetangga yang kurban. Kalau upah nggak boleh, haram hukumnya. Nah, yang ini buat yang kurban. Pas ditimbang, Pak. Yang ini, yang tumpukan ini, dibagi 7. Ternyata satu orangnya dapat 9 kilo. Padahal patungannya 2 juta setengah. Itu dapatnya 9 kilo. Kagetlah panitia. Pak Ustadz, belum pernah saya ngurusin. Emang itu haknya? Jangan kaget. Diantar ke yang kurban. Yang kurban komplain, Pak Ustadz, banyak amat. Emang itu dapatnya? Itu yang benar. Kenapa? Biar dia bisa ngasih ke tetangganya yang non muslim atau ke keluarganya yang jauh, bisa disimpan sama dia yang korban. Kalau kita mah nih, panitia, tetangga yang gak korban, itu mah cukup aja buat makan sekali atau dua kali. Jangan disimpan, ditumpuk di kulkas sampai penuh. Jangan. Prinsip kurban lebih baik banyak yang makan daripada makan banyak. Itu prinsip kurban. Itu ya. Kemarin, tahun kemarin saya dapat dari sini satu ekor sapi. Itu saya kirim langsung lewat bis, langsung dijemput di Jawa sana. Alhamdulillah, satu RT di tempat saya kebagian semua. Punten mohon maaf lahir batin. Sampai mereka senangnya karena gak ada kurban di tempat saya. Di kampung saya gak ada kurban. Kalau saya gak kurban, ini prinsipnya gitu. Gak ada kurban di sana. Bukan gak ada orang kaya, bukan gak ada orang yang punya kambing, banyak. Tapi untuk kurban kan berat. Gak ada kurban, itu senengnya saya sampaikan. Langsung dari sini masukin ke bis, dibungkus plastik masukin ke bis, bayar ongkosnya 200 ribu, nih 200 ribu. Kakak saya telepon jemput di terminal. Langsung diambil, langsung diurus, dicacak, dibagikan. Begitu dahsyat. Dari sini. Satu ekor tuh ya, ditambah kambing ya kalau gak salah. Nah itu. Jadi mohon maaf lahir batin, Pak, silahkan belajar nyembeli dan bagus. Jadi jangan sampai gak korban lah, gara-gara pandemi gak korban itu lucu ya. Udah gitu gak haji lagi, udah gak haji gak korban, aduh sayang sekali. Jadi amalan yang kita lakukan, puasa tanggal 9 Zulhijjah, sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, dan kurban. Udah, itu amalan yang kita lakukan sekarang, karena gak ada haji. Itu yang kita lakukan, tidak ada amalan yang paling baik di Idul Adha kecuali mengalirkan darah kurban. Gak ada lagi. Setelah sholat, alirkan darah kurban. Masalah penyalurannya kemana itu gak masalah. Yang penting betul-betul disalurkan. Utama fakir miskin karena gak biasa makan. Ustaz, saya mah kurban tapi gak mau makan. Ya silahkan. Yang gak boleh begini, korban kambing minta jatahnya daging sapi. Itu gila namanya. Itu kacau itu namanya. Ada yang begitu? Ada. Pak Ustadz, saya mau korban kambing tapi gak makan kambing, tolong Pak, jatah sayanya daging sapi. Itu gak nyambung. Orang sapi ini dengan sapi yang lain aja gak boleh ketuker kok. Ini pakai minta beda binatang, itu lebih pacau lagi. Ada yang begitu? Banyak. Karena gak paham agama. Iya. Baik. Jadi gitu korban. Yang kedua, amalan yang wajib bagi Nabi tapi sunnah buat kita adalah sholat witir. Walaupun cuma satu rakaat karena mau azan subuh, witirlah satu rakaat. Bagus tiga rakaat, dipisah 2-1. Boleh tiga sekaligus, gak masalah. Tapi jangan pakai tahiyat awal. Walaupun ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan tidak boleh, khawatir nyerupai sholat maghrib, gitu ya. Boleh 5 rakaat, silahkan. Boleh 7 rakaat, gak ada masalah. Witir artinya ganjil. Yang ketiga, amalan sunnah buat kita tapi wajib buat Nabi adalah waraka'at duha. 2 rakaat sholat duha. Itu buat kita mah sunnah. Tapi kalau buat Nabi ya wajib. Itu ya, buat Nabi wajib. Makanya jangan tinggalkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Karena itu mensodakohi sendi-sendi tubuh kita yang 360 sendi dengan cara sodakohnya dengan sholat duha 2 rakaat minimal. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sudah kedengaran suara syuruk. Oleh karena itu, yang terpenting dari saya pada kesempatan subuh kali ini, mari kita manfaatkan situasi tidak bisa berangkat haji ini untuk sekuat tenaga beribadah di dalam negeri dengan cara jangan tinggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah, jangan pernah tinggalkan sholat Idul Adha,
malamnya jangan tinggalkan menghidup-hidupkan dengan cara takbir, dan setelah salat Idul Adha jangan tidak berkurban. Walaupun tidak hari pertama, bisa di hari kedua, enggak hari kedua bisa di hari ketiga, enggak bisa hari ketiga hari keempat, empat hari yaitu hari tasyrik dan hari raya Idul Adha, silakan monggo. Walaupun kambing yang harga 2 juta enggak masalah, yang penting cukup umurnya. Tuh ya. Masalah kambingnya laki-laki atau perempuan enggak masalah. Silakan saja kambing laki-laki boleh, kambing perempuan boleh. Dan punten, nyembeli itu tidak harus laki-laki. Ada ibu-ibu mau nyembeli sendiri enggak masalah. Tengok kita Bulughul Maram, Bapudhiyah. Perempuan boleh menyembeli, halal sesembelihannya. Jadi kalau Pak Ustaz, saya pengen nyembeli sendiri, kata ibu, silahkan, silahkan, silahkan. Yang penting sudah bisa fikih nyembelihnya, karena berhubungan dengan halal dan haram. Jangan sampai menyembelih nggak mati, akhirnya disembelih lagi, maka haram dagingnya, karena disembelih dua kali. Sembelih itu tidak boleh ngangkat pisau dari leher, betul-betul harus nempel selama proses. Ya, dan maaf, nyembelih itu syaratnya dua. Satu, tajamkan pisaunya. Yang kedua, ucapkan bismillah. Ada satu lagi etika, yaitu sayangi binatang ketika menyembelih, jangan menyakiti dia. Caranya secepat kilat nyembelih, lewat, seakan-akan lewat. Bapak kalau satu saat lihat saya nyembelih, gak akan kelihatan, Pak. Cepat sekali. Kenapa? Pisaunya tajam, udah disiapkan, tenaganya diperkuat, jadi dia tidak merasakan sakit. Dan tidak boleh nyembelih ketika napas lagi ke dalam. Nyembelih sapi, kambing, ayam ketika napas lagi keluar. Kalau lagi ke dalam itu nyiksa namanya. Set, nyiksa. Harusnya makanya kalau saya nyembelih pasti saya usap, saya rasakan perjalanan napasnya. Ketika saya udah yakin keluar langsung put. Bismillah ya Allah Akbar. Lewat langsung. Kenapa? Satu jawabannya. Makanya suka ada orang kok sapinya bau ya, dagingnya kambingnya bau, dia tidak ngukur napasnya, napas ke dalam dia sembelih, maka bau karena tubuhnya lagi ngirup oksigen, harusnya dia lagi ngelepas kotoran oksigen dari dalam, harusnya. Nah ini banyak yang nggak paham di situ, itu ya. Semua orang bisa nyembelih selama mau belajar, itu ya. Yang penting tahu fikih penyembelihan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiruka wa nushiru hamalat arshik wa malaikatak wa jami' khalkik. Anaka anta Allah la ilaha ila anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka rasuluk. Allahumma aftah lana حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ونتوب اليه. اللهم سلم الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم سلم الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم سلم الاسلام والمسلمين في Palestin wa fi kulli makan khusus min baladina Indonesia khassah wa min dunya lil muslimin aama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salahnya kebetulan itu betul-betul kebodohan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan kalimah indah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Samia.